Gubernur Jambi Al Haris melakukan kunjungan kerja sekaligus halal bihalal bersama pemerintah Kabupaten Bungo. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bungo bersama unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat menyambut kedatangan Gubernur di Wisma Ali Sudin, rumah dinas Bupati Bungo. Dalam sambutannya, Bupati Bungo Haji Mashuri mengatakan kondisi Kabupaten Bungo dalam tahun ini akan melaksanakan pemilihan kepala desa atau Pilrio serentak yang terdiri dari 42 desa dan sampai saat ini tahap pelaksanaannya masih berlangsung. Bupati Mashuri juga mengatakan untuk saat ini Pemkab Bungo sangat membutuhkan bantuan dari provinsi untuk akses jalan batas Kuamang Kuning dengan batas Merangin serta Tebo untuk akses jalan tembus ke Betung Bedara, dan ini merupakan jalan strategis provinsi yang dilalui 3 kabupaten. Bupati juga berharap perhatian dari provinsi untuk jalan menuju Bandara Muaro Bungo dikarenakan setiap hari dilalui oleh masyarakat Bungo maupun masyarakat dari luar Kabupaten Bungo. Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris mengatakan untuk akses jalan batas Kuamang Kuning dengan Merangin dalam pertengahan tahun ini akan dianggarkan, termasuk akses jalan Bandara Muaro Bungo. Ilham, JEK TV, melaporkan.